Harap Sri Paduka Baginda yang Tuan Agung, Alwatiku Bidlah, Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Kri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noraini, Dev-dev kehormat, Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita akan sama-sama meraikan seorang tokoh dan juga seorang negarawan yang telah memimpin negara sebagai Perdana Menteri Malaysia kelima, iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Sebagaimana kita sedia maklum, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi telah lahir di dalam keluarga yang aktif di bidang politik, bermula dengan minda, ayahanda dan seterusnya ibunya. Dari itu tidak hairanlah ia telah mencetus minat yang tinggi terhadap dunia politik di dalam dirinya dan membentuk sifat kepimpinan sejak dari awal. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga hari-hari persaraan Yang Amat Berbahagia Tun dan Yang Amat Berbahagia Tun Jin Abdullah dilimpahkan segala rahmat dan keberkatan di samping berada dalam keadaan sehat lagi sejahtera. InsyaAllah, khidmat bakti beliau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadat di anugerah ganjaran dunia dan akhirat. Sebesar-besarnya hadiah persaraan yang dapat warga Malaysia berikan pada beliau adalah untuk meneruskan wawasan dan impian menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, aman, makmur dan berjaya. Sebagai akhir kata, patut bagi pihak kerajaan dan rakyat setinggi-tinggi menunjuk kasih kepada Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong kerana berkenan berangkat ke majlis jasa budi kenang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis diteruskan dengan menjemput Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansor untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berbahagia Tun Jin.